ini tempat Jaroh Waliullah, lokasi Cikabuyutan, Ciwidey, Bandung. Ini lagi menuju ke lokasi di para sahabat yang belum pernah jaroh ke makam wali generasi awal. Ini sebelum Eyang Mahmud, Ji. Ya. Ini sebelum Eyang Mahmud. Cibidey. Oke, sahabat, sampai jumpa nanti di lokasi. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Maaf kalau ada pemandangan yang aneh, ya, sahabat. Malam sore hari di kampung mah ya begie, mandinya di pancuran. Ya, tuh di bawah. Nah, ini namanya ayam sama entok. Arah Ciwidey. Pertengahan lah, sebelah kanan. Nih, tempat peristirahatan banyak, saudara. Tuh si emak lagi dudurukan. Emak, sok. Catat. Nih, daftar isi. Haji Rizki. Nama dirinya teh. Rancamanyar. Nuhun, Bu. Nih lesehan banyak. Nih parkir motor di sini kalau malam. Nih lesehannya. Tempat riado. Enak, sahabat. Tuh. Asri. Oh, enak kalau bawa rombongan. Selamat datang di Karomah Kabuyutan Eyang Dalem Singadipati Kertamanah, Eyang Dalem Mangkubumi, Eyang Kumis Berem, Eyang Jaga Satru. Oh, di Garut juga ada Eyang Jaga Satru. Ternyata di sini Eyang Geleng Pangancingan. Wah, di sini sebelum Eyang Mahmud yang ada dekat Cigondewa. Kalau bus gimana, Ji? Bus parkirnya jauh. Oh, kalau bus. Oh, bus. Kalau pakai bus di situ parkirnya jauh, praga jalan kisah pakai ojek. Oh, di sini istirahatnya banyak. Ini mutawifnya Haji Iki. Nah, kebetulan dari Cirebon dia. Umroh sepi. Ya, kebetulan umroh sepi, lagi jalan-jalan ke sini dulu. Jamaahnya juga pada mabur. Nah, corona katanya. Lebih takut corona daripada takut nggak dapat rahmat Allah. Oh, karena dia masuk YouTube, jadi kopiah kacamata nah sok dibener-benerkeun. Padahal ari goreng mah goreng we lah. Ya, sahabat, liatin tuh ini jalan paling tinggi kiri kanan ini tebing, sungai. Ini bekas jalan kereta api tuh. Go, jalannya asli luar biasa. Asik. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sohibal Karomah. Assalamualaikum ya Syekhi Wasikhuna. Nahnu nazuru
Fatakobbal zarotana. Ini apa? Oh, musola ya? Oh, ini pintu ke satu, saudara. Eyang geleng pangancingan. Luruskan niat. Jangan salah niat, jaro. Sahabat, ya, jangan di-skip, saya mau jaroh dulu. Alhamdulillah, beres sejarah. Kita lanjutkan lagi, sahabat. Ini pintu ke satu. Naik jalannya. Tempat penginapan ayah ji. Ayah.